Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda. Maqad kata Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim, bahwa asnafil qa'ilin, ya Rabbah illahu alladhina amanu minkum, walladhina utul ilma darajat. Faqala habibuna sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat aw kama qal la hawla wa la quwata illa billah la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil adzim qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ibu-ibu hadirat rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini kembali kita sama-sama dapat melanjutkan kegiatan taklim kita. Mudah-mudahan apa-apa yang kita pelajari pada hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kebaikan ibadah yang telah kita laksanakan bersama diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pembicaraan kita dari minggu yang lewat, jadi sedikit ulangilah. Faidatun, bermula faedah mengucap bismillah dan alhamdulillah dan salawat dan salam. Jadi faedah mengucap bismillah dan alhamdulillah dan salawat dan salam. Jadi ini mulai faedah bismillah ada kainah, faedah alhamdulillah ada, faedah mengucap salawat dan salam ada. Nah, minggu yang lewat kita telah berbicara tentang faedah mengucap bismillah. Jadi bismillah itu semalam kalau kita ingin sesuatu hajat apapun, baik hajat dunia ataupun hajat akhirat, ada di sunat apa dianjurkan mengucap 786 kali. Kemudian kita apa yang kita niatkan, mohon kepada Allah, bismillah itu insyaallah kabul, insyaallah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, itu fadilah bismillah. Nah, kemudian alhamdulillah. Ini tentunya dalam kita berdoa. Jadi berdoa ini jangan tertinggal. Kita misalnya berdoa lah, nang apa kita minta? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Jadi baca alhamdulillah, baca hamdalah, baca selawat, lalu minta lawan Tuhan. Karena mana doa yang diawali dengan bismillah dan alhamdulillah dan salawat itu Allah kabulkan. Jadi di ujungnya kita akhiri ulang dengan salawat tadi. Nah, jadi muka belakang anaknya salawat dan alhamdulillah itu tanda bahwa doa kita itu diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu faedahnya mengucap bismillah, alhamdulillah dan salawat. Jadi doa ini kenapa-napa kita awalnya dimulai dengan tiga hal tadi. Ujungnya pun juga disudahi dengan tiga hal tadi. Ketiga-tiganya itu jangan tinggal gue. Itu sebagai pertanda doa kita itu diijabah oleh Allah. Tapi masalah ijabah atau dikabulkan oleh Allah Ta'ala ini kadang mestinya di dunia. Karena kan kita tahu doa ini ada tiga manfaat. Sebenarnya doa kita ini sudah dikabulkan Tuhan. Yang pertama, bisa doa itu dikabulkan Allah Ta'ala dengan permintaan kita di dunia. Misalnya entah kenapa, anak rezeki, mualaf rezeki, sehat badan, panjang umur, apalagi dikabulkan Tuhan di dunia, itu namanya langsung di dunia. Ada juga doa itu sebagai kafarat penghapus daripada dosa. Umpamanya kada kabul kita nih hajat kita di dunia, tapi di akhirat itu menjadi bisa dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala dengan berkat doa tadi. Nah, yang ketiga, bisa juga doa itu nanti diangkat Allah taala derajat kita di akhirat. Dengan berkat doa tadi dikabulkan Tuhan kaina di akhirat. Artinya Tuhan menjulungi permintaan kita itu cuma kaina di akhirat disimpan Tuhan. Ada cerita nih ya. Seorang laki-laki ketika ditimbang semua amal ibadahnya, baik kebaikan ataupun keburukan sudah selesai ditimbang. Dan catatan amalnya tadi sudah tertulis semua kebaikan dan keburukan. Nah ini Tuhan, ini kebaikanmu, nah ini keburukanmu, kejelekanmu ini. Tapi ya Tuhan, tunggu lagi, ada yang sebutin yang aku simpan. Kenapa nih? Ini, nang ini. Takajud sendiri laki-laki ini. Ya Rabbi, ini kada pernah aku gawi, nah ini kada pernah aku berbuat di dunia.
Kenapa? Inilah ya Tuhan doamu, doa-doamu di dunia yang kusimpan gasan akhir kain. Oh, jadi ya, laki-lakinya kak kau tahu ini banyak tiba doa jalan Tuhan. Dan aku minta sebagian kabur doa aku. Artinya kan tahu kak ini manfaatnya juga. Aku banyak yang minta doa Tuhan dan aku juga meminta sebagian kabur doa aku tadi. Kenapa? Betapa besarnya balasan yang Allah berikan terhadap orang yang berdoa. Doanya disimpan oleh Allah gasan akhirat. Kita ni juga jangan logonya aku juga tuh berdua kerja kabul pengulir juga berdua. Nah itu salah tuh dia tuh. Padahal sebenarnya dua tuh ada tiga manfaat. Nah jelas nanti di akhir jangan minta lawan Tuhan kita. Jadi soal kabul di dunia ini kita ada perlu yang penting lah salah satunya dah kita yakin apa namanya Allah. Kemudian astajib lakumnya Tuhan lah. Pintalah kepada Allah itu maka Allah akan mengabulkan permintaan kita. Yakin aja mungkin bil ijabah. Kita yakin bahwa kita diijabah Tuhan. Cuma tadi kan kita paham, jangan memaksa-maksa. Doa itu salah satu adab kita, jangan memaksa. Nah, maksa ini, ya Allah ya Rabbi, meninggal pada kabulkan kayak apa lagi. Itu namanya maksa-maksa ini. Itu namanya memaksa-maksa. Jadi kita minta lah Tuhan, soal pabila-pabilanya itu terserah Allah Ta'ala. Cuma kita berharap. Tapi jangan memaksa-maksa. Nah itu. Lanjutkanlah. Dan salam atas kongbulu kita. Demikian lagi mengucap dua kalimah syahadah. Dan doa bagi dua ibu bapak. Maka sekalian itu sunat juga pada mazhab imam kita Syafi'i. Ada wajib badan ya. Melainkan mengucap bismillah dan salawat dan kedua kalimat syahadah pada tiap-tiap sembahyang. Apa nih? Yaitu sembahyang fardu. Kita syahadat akhir wajib pula. Ngintah. Maka yaitu wajib bersalahan pada mazhab Imam Malik, maka mengucap yang demikian itu wajib pada seumur hidup sekali. Dengan syarat ia diniatkan yang wajib atasnya. Jadi kalau mazhab Imam Malik wai itu wajib seumur hidup sekali mengucap nang ini. Wali alhamdulillah bismillah alhamdulillah salawat itu wajib. Tapi kalau kita kada wajib dan kita na wajib hanya mengucap ini pada saat setiap kali sembahyang fardu di tasyahud akhir. Nah sunat Bang wajib baik juga. Enggak ada wajib kenapa? Ada saksi sembahyangnya. Nang baca tasyahud akhir lah. Sampai apa? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu termasuk rukun kauli. Nah, jadi wajib nih. Tapi kalau mazhab Imam Malik di luar sembahyang itu sah wajib seumur hidup sekali. Nah, mengucap ini, mengucap dua kalimat syahadah, mendoakan kepada dua orang tua, Rabbi fili dzunubi wali daya. Kita ini dianjurkan nih setiap kali, woi. Malah dianjurkan kita ini setiap kali setelah sembahyang fardu itu doakan orang tua Rabbi fili dzunubi wali daya warhamhuma kama rabbayani atau rabbayana bisa kan tau rabbayani sagi sagira itu sebagai tanda apa namanya syukur kita kepada Allah yang memberikan kita sebagai punya orang tua dan itu sebagai bakti kita kepada mereka dan inilah salah satu penyebab hidup kita akan bahagia karena sudah dipandang oleh Allah Ta'ala. Di dalam beberapa kitab itu disebutkan bahkan para ulama-ulama tasawuf nih orang-orang yang adabnya sangat besar sebenarnya boy orang tua kita itu ini sering saya sampaikan dah doanya orang tua itu ada dua kalau orang tua lelaki itu nang paling mujarab doa mereka untuk kebaikan. Nah itu jadi kalau mendoakan kebaikan itu kuitan laki takabul tercapat nih. Tapi sebaliknya kalau doa untuk keburukan itu nang paling cepat dari orang tua perempuan dari ibu gue. Ini ibunya hati biarlah mujarab benar tuh. Mungkin kita ini ya jangan menyumpah dah sakit hati jadi kita masuk mengalih ini kita ini lawan anak nih. Dan di situ ujar mereka doanya orang tua ini melebihi daripada 70 orang wali. 70 orang wali ini mendoakan gasan kebaikan. Tapi kalau kuitan sakit hati, kada kabul. Kenapa? Bertentangan dengan kuitan. Tapi kalau kuitan mendoakan,
biar apa namanya sakal tu kali 70 kali balik pulang kapul nang tuh aku ikannya. Jadi kita ni kadang sudah banyak kali rumahnya bagus ya ada tangkap mana mana kan jadi kubur wali minta lama tapi kuitan di rumah nak pak alhamdulillah gitu pada wali melebihi daripada 70 orang wali. Nah nang sah lagu nang doa ibu moha aja boleh siapa pak dikabulkan Tuhan nang rumah kan apa dah. Ya kutukannya aja kenyataan dah. Kita ni ya hati-hati jangan sebagai orang tuanya. Untuk lidah kita ini boy sangat padas dan berbahaya. Ibarat sarik tu memang sarik kita ini cuma terkadang deh lepas kontrol kita ini ngalih kontrolnya. Nanti sarik tu ngalih ada gitu. Ibarat tu nak dibuat ke dalam parut deh. Saking sariknya di dalam. Menjak kayak ikam jahan besok ubur dalam parut. Tahu parinya harus tahu tanah gak nak ubur deh pian. Kawan lah. Kawan lah. Ini kan daripada memuaskan hati ini coba ya. Kawabu kita ini umpama yang untuk kita sehari ini kita ganti dengan doa ya Allah mudah-mudahan ikam dibagus Tuhan dan baik ganti nang pak amarah kita ini ganti dengan doa nang baik. Salam tuan. Baik itu aja. Ini barangkalinya mungkin baik ujian kita itu macam-macam lah. Ujian kita ini lewat orang tua, lewat anak barangkalinya berarti kita lawan kuitan juga. Banyak bersalah. Lalu ya Tuhan ini kan untuk merasakan kesakitan kita dari itu. Ya kita ini kan berkah pun mentongkoni tak buat daripada masin Cina ke Jepang lah. Pacul sudah mentongkoni. Ya. Atau umpamanya betis kuni nah, tak buat daripada nah apalagi Cina kan ayo lah patah sudah. Saking muyaknya manuguri ikamnya. Cuman ya gitulah kitanya. Kayak ikam Tuhan malasan itu juga. Malasan itu juga. Nah itu kayak itu gue ya. Kita ini malas aja sadar dan juga dari barangkalinya ikan Allah Ta'ala mudah-mudahan yang maampuni dosaku lewat ujian nih. Nah itu pian. Ini kalau kita sadar berarti sebenarnya itu pian Allah ingin mengurang dosa kita lewat ujian anak tadi. Itu nambah enakan. Nah kada enakan bang. Lewat laki. Menyebabkan laki kata mau kita tabur ya tapi saja itu aja dari laki atau ngapa lihat bini atau lihat menantu atau bintuha macam-macam lah kita itu Allah Ta'ala maha tahu nih lah. Jadi sebenarnya ujian itu sebenarnya tujuannya adalah bisa mengurangi dosa kita menghapus kesalahan kita kembali kalau kita sadar menerima dengan lapang dada. Nah itu dina dalam pandangan dalam ahli tauhid. Nah, kembali pula karena hidup kita jadi ini ad-dunya darul balwa. Dunia ini adalah tempat ujian. Mun handak kada diuji, jangan hidup. Karena dunia tempat ini. Darul balwa, ad-dunya darul balwa. Dunia itu tempat ujian, tempat cobaan, tempat musibah. Mun handak kada kena musibah, mun kada nak bala, jangan hidup. Itu aja kisahnya lagi. Berarti apa? Mati tak mati kada bani hidup kada hakun tapi kira kanan ya. Jadi bila bila wani hidup pan itu menghadapi ujian bila kada wani hidup kada wani ujian bila kada wani menghadapi ujian berarti kada wani hidup tak bila kada hidup kenapa ya mati cuma mati itu banget lagi kena sama mati itu selesai kan selesai mana mati itu yang paling parah kena menghadapi kena lebih besar lagi ujian waktu napa di dunia kayaknya di akhirnya kan lebih mahal lagi disangka aku nanti mau mati ampih ya ini ampih ya malah mati itu kan malu sebagai tempat anak awal pertama kali masuk mati itu adalah menerima lagi itu parah lagi pada hidupnya hidupnya kamu masih buka-buka bila sekali nyaman ya kasini menyebelah ampun sudah dalam kubur kemana buka karena awal lagi buka nih kemudian sumakala. Nah kemudian tambihun yalah perhatian ya bermula hukum mengucap bismillah itu empat wajah artinya jadi hukum mengucap bismillah itu empat wajah empat macam nih ada kalanya wajib buai dan ada kalanya sunat dan ada kalanya haram dan ada kalanya makruh.
Jadi bismillah itu hukumnya itu menggiring gawian. Nah, apa nih? Maka yang wajib itu bismillah pada membaca Fatihah dalam sembahyang. Wajib kada, Bu? Madhab kita Syafi'i hukumnya wajib. Tinggallah bismillah. Kurang am ayatnya. Nah, pertanyaannya mun di Makkah tu mangjer. Kurang ada bismillah. Nah, mun jelas ulah itu kada bismillah, empati kita. Makanya tu menjaring ulang. Biasa tambahnya. Tapi mun inya nang paham kan buat bacanya bismillah cuma begini. Nah, kenapa? Munnya begini berarti ada aja. Mun sama sekali kada bismillah, nah kita kan kada khawatir empati ya dulu. Kayaknya indahnya kita jaring. Artinya apa? Diulang sampai yang kita terulang. Terus solusinya kayak itu aja lagi. Kenapa? Karena empat orang apa kita nih? Kenapa jadi Syafi'i hukumnya wajib membaca bismillah dalam Fatihah? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi cuma bismillah itu jangan sampai terkadang baca bismillah ma-nya itu tak aman. Padahal ma bismillahirrahmanirrahim ma-nirrahim. Jangan man bismillahirrahmanirrahim kada man. Bismillahirrahmanirrahim. Ada apa? Ma. Jangan man. Iman tu tadi, kenapa tak? Mimati nonton tak? Kata utas sidit. Kemana dah habis itu, berbahaya juga tu lah bacaannya. Biar kada pasah, kada pasihah benar, tapi bujur saja tu. Ya kalau merubah atau menambah. Lanjutkanlah. Kemudian selanjutnya nih. Dan yang sunat itu segala pekerjaan yang cita-cita pada syarak. Jadi sunat segala pekerjaan yang dicita-cita pada syarak. Padahal bukan zikir semata-mata. Dan tiada syarak tertentu suruh memulai dengan yang lain. Maka setengah memulai dengan bismillah. Tolak. Contoh apa nang sunat nih nanti ajurakan bila masalah mau tidur mau makan mau mandi lah makai nang berminyak wangi baca bismillah walaupun itu kada wajib cuma diajurakan. Nah berapa pahala tu berapa pahala bismillah biar parfum beralkohol lah alkohol itu ya biar parfum beralkohol karena alkohol itu kan kada lepas dari setiap kali ada alkoholnya cuma alkohol ini banyak kadarnya nih kan berapa kadarnya tuh munnya kadarnya banyak nah daunung makruhnya banyak tuh kalau makruhnya alkoholnya kurang berarti kurang makruhnya karena alkohol itu termasuk pengawet ubat tuh rata-rata setiap apapun alkohol itu atau jarang apa namanya alkohol itu biasanya semua ada terus baik dalam parfum atau dalam obat kan biasanya ada alkohol ada jarang ada yang udah sudah karang jarang boleh aja sama yang coba apa alkohol lah karena kadang haram ya. Kata kali ini tetap ya, cuma makruh aja. Makruh aja. Kita sama yang bayi parfum kan sama yang sah sebenarnya ada makruh pada kata no. Cuma makruh. Cacat juga. Nah, ada arti makruh kan ada kan ingin makruh. Arti makruh itu kan dikerjakan, kada bisa, tinggalkan pahala. Cuma pahala di situ nya kan tidak. Entah. Kada membatalkan sebuah ibadah ada. Dan yang haram itu segala pekerjaan yang haram. Jadi haram dirinya. Haram jati yakni bukan haramnya itu aradi. Nah, maka haram kita mulai dengan bismillah. Contohnya misalnya seperti berzina. Ini kelakuan tiada kasat menghinakan nama Allah tidak. Tapi napa kasatnya nih? Dan jika ia kasat yang demikian itu niscaya jadi kafir. Contoh berzina berucap bismillahirrahmanirrahim niatnya apa? Menghinakan mengkasat nama Allah maka hukumnya mengucap bismillah itu bukan lagi haram tapi hukumnya lah kafir kenapa istrinya nih? Kalau nya membaca bismillah dikali dia menghinakan aja itu hukumnya haram aja nah banyak selama kita nang bismillah ini hati-hati ada nama makruh bila gawiannya makruh baca bismillah makruh bismillahnya kalau gawiannya sunat
harus dibaca bismillah. Nah, sunat hukumnya. Kalau gaweannya itu wajib, nih apakah dikatakan wajib nih, maka seperti sembahyang ini kan baca bismillah Fatihah, nah jadi wajib tuh. Nah, haram gaweannya itu mendatang membaca bismillah pun hukumnya haram. Tapi tadi hati-hati, kalau inya niatnya ini istihja, menghinakan nama Allah dengan bismillah tadi, itu kadang-kadang hukumnya haram, bahkan jadi kafir ya. Nah, ini kan karena nama, membuat nama Tuhan dalam membuat nama haram tadi. Nah, itu namanya istihja yang ma'ulu-ulu ini tuh. Kasatnya ini mungkin itu. Munnya kan ada makasat baik. Cuma ada syarat mahir baca bismillah, nah baik, nah kadang itu baik, nah itu kan hukumnya haram ya. Ini dilihat ke bagian tadi. Baruku kok. Makroh lah. Berarti bismillah makroh itu baruku. Membaca bismillahnya itu kenapa? Baruku itu makroh. Mulia orang bang. Nah ada baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ceruluh untuk lagi. Nah itu berarti. Dosa bismillah lagi. Mau ucap nah. Mau yang ada baik. Ini jadi baik nih. Kita lihat ya. Dari yang makruh mengucap bismillah itu pada segala pekerjaan yang makruh yang jati, seperti melihat para istrinya makruh itu kemaluan masing-masing pasangannya. Maka makruh mengucap bismillah memulai melihatnya deh. Nah dia memulainya tuh. Jadi ada solusinya. Ya tadi pintar dengan tahwai pada makan wali itu makruh. Karena beruku makruh. Lagi acan gak tujuh makruh. Jadi nama solusinya makan jering makruh. Nah lain dulu ya, ambilnya tujuh minum lah bismillah. Minumnya itu apa kan? Karena itu hanya makan jering. Jadi jering kan tak masuk di bismillahnya. Cuma macam apa minumnya tadi belum makan lagi. Ini tak pintar nih kan solusinya ada supaya lepas tadi. Mau itu lagi langsung, nah itu kan berarti ID mendatang, jadi makruh. Langsung beruku sih nih, bismillah, wal wal. Berukunya nih itu. Kita lihat nih gini, namun apa nama makruh, jangan di ini gawi sebentar. Jat itu ya bandanya gawiannya atau jatnya gawian tah. Kalau bismillah itu jadi makruh, bisa jadi haram, bisa jadi sunat, bisa jadi apa wajib. Gimana paling mudah lah gawian yang haram niatnya istihja. Nah ini kan bukan lagi bisa ditambah itu berbahaya benar. Dan keluar dengan haram jati itu haram aridi, seperti mengambil wudhu dengan air yang dirampas. Ya kenapa mengambil wudhu tapi dengan banyu nang cuntanan. Nah itulah itu namanya adalah tu aridi. Demikian lagi keluar dengan kata makruh jati. Ini aridi ini kan mendatang aja nih. Bacanya bismillah ada haram ada. Karena apa? Wudunya dia jadikan cuma yang haramnya adalah banyunya itu aja. Keluar itu kan ada jatnya. Yang berwuduhan tu aridi namanya mendatang. Demikian lagi keluar dengan kata makruh jati itu makruh aridi, seperti makan bawang mentah atau aridinanya mendatang nih. Maka tiap-tiap daripada keduanya itu sunnah dimulai dengan bismillah. Kemudian katanya jadi kenapa men aridi itu nah, bawang mentah itu kan aridi. Nah kayak makan apa tadi jaring itu aridi aja. Cuma wadi apalagi kenapa acan itu aridi mendatang aja. Nah dari itu lah jadi solusinya lah. Nah lain kita baca dulu. Nah lain nang itu anu deh gawian namanya itu mendatang aridi nanya pada jadinya tuh aridi mendatang apa aja ini kalau mau baca bismillah bang beruko. Nah ini kata makro lagi kenapa ini aridi nih ta lain jadinya bisa kan lain nih detik aqlam annal hukmal aqliya yang hasiru bi salasati aqsamin. Ya'lam annal hukmal aqliya yan hasiru fi salasati aqsamin. Ketahuilah ulimu, ketahui ulimu bahwasanya hukum yang dibang ya bahwasanya hukum yang dibangsa
akal itu tersimpan ia pada tiga bahagi. Artinya ada tiga macam, Pak. Hanya sungguhnya mendatang oleh musannif dengan jumlah ini karena bertandakan maksud dengan dia dan karena intifak, arti intifak itu mengambil manfaat dengan dia pada maksud, maka jumlah itu mukadimah kitab, bukan mukadimah ilmu. Ini mukadimah kitab ya. Nah, adapun mukadimah ilmu itu yaitu mabadi yang 10. Jadi kalau yang hukum akal di kepada ilmu itu 10 macam. Tapi kalau nampak mukadimah kitab 3 macam aja. Tapi kalau disebutkan kepada ilmu itu 10 macam pian atau 10 perkara. Yang lagi akan datang sebutannya. Maka tak dapat tiada daripada orang yang hendak masuk belajar suatu ilmu atas wajah yang akmal, arti amatu yang lebih sempurna. Hendaklah ia mengetahui mabadi yang 10 ini, yaitu yang dinazam, najam itu kan disusun oleh setengah mereka itu dengan katanya, inna mabadi kulufanin, inna mabadi kulifanin asyarah. Jadi inna mabadi kulifanin asyaratun. Jadi asyarah wahnya lah. Mabadiya kulli panin asyarah. Al-haddu wal-maudu'u summa samarah. Wafadluhu wa nisdatun wal-wadi'ah. Wal-ismul istindadu hukmu syari' masailu wal-ba'du bil-ba'di iqtafa. Wa man daras jami'a wa man daral jami'a hazas syarafa. Bahwasanya mabadi tiap-tiap ilmu 10 perkara. Pertama had ilmu kayaknya. Dan kedua tempat hantarannya. Dan ketiga faidahnya. Ya. Dan keempat kelebihannya. Ya. Dan kelima nisbahnya. Dan keenam orang yang menghantarkan dia. Dan ketujuh namanya. Dan kedelapan tempat ambilannya. Dan kesembilan hukum syarat. Dan kesepuluh masalah. Nah tak boleh. Dan setengah mereka itu memadai ia dengan setengahnya. Dan barang siapa mengetahui ia akan sekalian yang sepuluh itu, niscaya menghabisi ia akan kemuliaannya. Nah, jadi kita tahu 10 macam nih, berarti sempurna atau biar mulia sudah. Nah, yang kita pertama, maka bermula hadnya nih. Apa hadnya tadi? Ilmu tadi, yakni taklid ilmu tauhid itu, yaitu ilmu yang dibangsakan daripada isbatkan akaid yang dibangsakan kepada agama, ya, yang dibangsakan kepada agama yang diambil daripada dalil yang diyakinkan, ya, dan katakil mengisbatkan jad itu tiada menyerupai bagi segala jad yang baharu dan tiada, ya. Dan tiada apa hampa daripada segala sifat. Kalau di sini gua disebutkan didina. Jadi di antara mabadi 10 tadi kan ujian pertama di sini al-tihad itu adalah takrib ilmu tauhid, yaitu ilmu dengan beberapa akaid atau simpulan yang dibangsakan agama yang terbit daripada beberapa dalil yang yakin. Maksudnya kita memperdalam ilmu agama, terutama masalah ilmu tauhid ini, itu didasari daripada dalil Quran, ya, dan hadis,
Kemudian dalil akli dan nakal. Ini dalil akli, akal kita, dan nakli, dua lah. Dalil akal adalah dalil yang berdasarkan akal. Dalil nakli adalah dalil daripada Quran ataupun hadis daripada baginda Rasulullah SAW. Nah, jadi keyakinan ilmu ini dasarnya Quran dan hadis, kemudian akal kita pun juga menerima Tuhannya nih. Kalau dua macam ini bertolak belakangan atau salah satunya kada menerima, nah itu apa? Kada kalau masuk dalam hatnya nih. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, dan tempat hantarannya. Mauduknya, tempat hantarannya itu zat Allah Ta'ala, ya Tuhan nih yang kita bicarakan, dan segala rasulnya, daripada sekira-kira barang yang wajib dan barang yang mustahil dan barang yang harus bagi mereka nih, dan dihantarkan atas mungkin daripada sekira-kira bahwasanya hendak mengambil dalil dengan dia atas wujud sanik, artinya yakni Tuhan yang berbuat dia. Jadi kan orang yang menciptakan langit dan bumi, dan dihantarkan dia atas samiat. Apa samiat? Artinya segala perkara yang didengar daripada Nabi, daripada segala sekira-kira ektekatnya, nah, keyakinannya. Nah, jadi kayaknya ada dalilnya, ada apa namanya pembicaraan tentang zat yang wajib bagi Allah, sesuatu hal sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil bagi Allah, sifat yang harus bagi Allah, dan kemudian begitu juga nih kepada Rasul, sifat yang wajib, yang mustahil, yang harus bagi Rasul, itu adalah yang namanya tempat hantarannya. Jadi bicaranya tentang masalah zat Allah Ta'ala dan segala Rasul, barang yang wajib, yang mustahil, yang harus bagi mereka ini. Itu namanya adalah mauduk atau hantarannya. Tujuannya ini apa namanya? Itu pembicaraannya itu adalah masalah tentang tiga macam, yang wajib, yang mustahil, dan yang harus bagi mereka ini. Nah, kemudian yang ketiga, ya lah, dan faedahnya lah. Faedahnya itu mengenal segala sifat Allah. Itu faedahnya. Faedahnya mengenal segala sifat Allah dan segala sifat Rasulnya daripada segala burhan yang qat'iyah. Kenapa maksudnya? Kita mengenal sifat Allah berdasarkan dalil, berdasarkan burhan kan dalil tadi. Misalnya kan kita buktinya Allah Ta'ala itu bersifat wujud. Wujud artinya ada kan lawannya, ada mustahil. Dalilnya secara nakli, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah yang menjadikan langit dan bumi serta isi keduanya ini. Kemudian tambah lagi dalil akli. Nah, pada akal kita adanya ini alam, adanya wujudul alam ini kan, adanya ini makhluk. Nah, ini adalah akal. Itu dalil bukti secara jumli bahwa Allah bersifat wujud. Lalu di hati kita ini kadada lagi ragu bahwa Tuhan ini yang benar-benar bersifat wujud karena dalilnya lengkap. Nah, padahalnya qat'i sudah. Kenapa arti qat'i? Qat'i ini kadada lagi keraguannya. Nah, putus dalam hati kita ini. Andai kata umpamanya kita ini dibunuh orang lah, ditimpa surang, apakah tetap kada keluar bahwa keyakinan kita Allah itulah yang bersifat wujud hakiki. Kenapa? Karena kita meyakini dalam Al-Quran bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi, kemudian secara akal kita tandanya adanya alam ini. Nah, nakli dan akli sudah tersimpul di hati kita, bulat gitu dah. Maka intinya dalil qat'i namanya. Artinya itu kadada lagi di hati kita nih tertanam keraguan. Andai kata ada orang ucap jurang Allah Ta'ala itu kadida, nah, kita kada menerima sama sekali.
Walaupun bagaimanapun, bagaimanapun kita kada menerima di hati kita bahwa Allah itu kada, karena dalilnya sudah qat'i. Jadi mengenal sifat Allah dengan segala sifat Rasul, dengan segala burhan yang qat'iyah. Hati kita kan secara yakin, secara putus nih. Dan berulih kemenangan dengan sa'adah. Dan sa'adah yang keberkekalan. Berulih kemenangan dengan sa'adah, artinya keberuntungan. Arti sa'adah itu keberuntungan yang berkekalan. Di mana kayaknya? Di akhirat pula. Nah, makanya kita ini, ketika kita ini sudah tertanam dan juga kita diketahui bahwa Allah lah yang bersifat wujud dari Allah, yang ada, yang bersifat kuasa, yang bersifat iradat, punya kehendak, ilmu, seterusnya nih. Di hati kita sudah tertanam sifat-sifat wajib bagi Allah, termasuk juga sifat-sifat Rasul itu tertanam dengan dalil qat'i maupun dalil naqli, atau dengan dalil qat'i, maksudnya yakni dalil naqli dan akli. Lalu ada orang yang berkata menafikan atau menolak hal demikian, hati kita langsung menolak, kada menerima. Nah, ini berarti masya Allah orang ini nanti akan mendapatkan sa'adah, kebahagiaan, keselamatan di dunia, lebih lagi keselamatan di alam akhirat. Karena ada bagian yang kita di iman kita ini diuji oleh Allah dengan lewat bermacam-macam ujian. Kenapa ya? Hantaman-hantaman kita ini kan berupa cobaan, ujian. Contohlah nang jelas kita lihat di masa ini kan, nah kayak masalah COVID nang ini. Kan kita COVID ini walaupun di dalam pandangan mata kita kada pernah melihat tolak secara jahil kan, tapi secara orang-orang punya alat nang kayak mikroskop lah bisa melihat tuh, nah bisa. Nah, tetapi yang kita pikirkan, yang kita bicarakan bukan masalah COVID-nya, tapi ini adalah bahwa semua musibah yang terjadi di dunia ini tidak keluar daripada kehendak dan ketentuan Allah. Nah, jangan sampai kita ini buai gara-gara COVID ini, maka keyakinan kita kepada Allah berkurang. Disebabkan apa? Adanya hal-hal duniawi tadi. Usaha kita berkurang, kerjaan kita umpamanya berkurang, karena pencarian macam-macam terbatasi dengan adanya apa? Musibah ini. Lalu di hati kita kayanya Tuhan ini kayanya kadeda, seakan Tuhan ini kada kuasa, seakan Tuhan ini timbul di hati kita. Nah, ini ujian kan. Jadi ujian mental dan ujian keimanan ini sangat besar bagi kita. Nah, jadi orang yang punya ketauhidan yang dalam, punya Tuhan nih, Allah bersifat wujud, maha tahu, maha biasana, tidak terpengaruh dengan hal dan ehwal keadaan dunia. Karena ia yakin bahwa apapun yang terjadi itu tidak keluar daripada masyiatillah. Makanya kita kan mengukur iman, ada iman di antara iman yang tujuan, iman kepada qadar dan qadar. Qadar baik dan qadar jahat datangnya dari Allah. Nah, disitu kan kita baru sadar bahwa ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yang justru dengan inilah kita semakin haus, kita tambah keimanan kita kepada Allah, bahwa Allah punya rahasia, punya keinginan menguji kita lewat bermacam-macam ujian dan cobaan. Nah, kembali. Jadi orang yang punya tertanam tauhid ini biar kada terpengaruh dengan hal ihwani, walaupun ada efeknya secara jahir kan, secara fisik ada pula, tapi secara batiniah malah semakin bertambah lagi. Karena bagi orang yang punya kedalaman tauhid atau keimanannya, baik itu ilmu tasawufnya, setiap ujian itu diumpamakan laksana besi lah. Kalau pedang itu buai latihan mandau landing nangka kan, itu kada pacang landep mun kada desah. Yalah. Batu paasahan itulah sebagai ujian. Yalah. Kenapa mun kada desah? Apalagi kan karena imbah namanya dilingayakan, ada napa tanah batu lah kanau nang berimpak-impak parang tadi. Lalu untuk landak kembali harus diasah dengan apa? Batu pasakan pulang. Nah, asahan batu itulah ditampilkan ujian tadi supaya kembali tajam pulang. Nah, sama kita di kehidupan kita nih,
Jadi ada ujian coba itu udah tak sana batu pak asahan kita nih bang. Macam-macam ujian tadi kan karena semestinya kan semua musibah terjadi pelaksana apa supaya semakin mempertajam keyakinan kita, memperkuat keimanan kita kepada Allah bahwa apapun yang terjadi di alam ini kada keluar daripada masyiatillah, ketentuan Allah. Tidak jatuh sehelai daun pun dari batangnya tanpa izin Allah, itu secara hakikat kayak itu. Cuma kalau orang kada baik kita kada boleh menyandarkan kepada Tuhan, kita akui bahwa maksiat ini adalah diri kita. Tapi kalau kebaikan silahkan kita sendirian kepada Allah. Inilah orang yang bertauhid ya. Makanya nanti perlu kita tanamkan belajar tauhid. Nah, sebenarnya belajar tauhid itu bukan semata belajarnya tapi pengamalannya dengan bujur gitu lah. Tapi juga ada kewajiban untuk kada mendengar lah. Karena kan kita ini misalnya apa jurang bahaya kita ini buai makanan kita ini dua. Ada makanan jasmani, ada makanan rohani. Kot nanya lah. Nanti kot itu apa? Gizi jasmani iya nang empat sehat lima sempurna. Napa ya empat lima sempurna kah? Tak masuk ada daging nih. Tapi mau orang dari tinggi kan lagi makan daging. Kalau empat sehat lima sempurna aja. Supaya tubuh kita ini kan penuh apa namanya semakin sehat nih. Haus ada pemakan pasukan ingin masukkan makanan ke tubuh kita ini supaya kuat. Itu makanan jasmani. Adapun makanan rohani itu sebenarnya lebih penting daripada makanan jasmani tadi. Andai kata tubuh kita ini sehat, tapi hati kita berpenyakit, ini kan lebih parah lagi. Kenapa ya? Makanan rohani lah, yaitu dengan belajar ilmu agama, memperdalam ketauhidan kita, memperdalam ilmu tauhid tasawuf kita, memperdalam ilmu fikih kita. Kemudian kita amalkan, itulah sebenarnya makanan rohani. Dan inilah sebagai wasilah, sebagai jembatan untuk keselamatan kita mendapatkan sa'adah tadi. Keberuntungan, keselamatan di akhirat. Walah gunanya di dunia punya selamat, tapi di akhirat celaka. Yang kita inginkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi hasanah di dunia ini kan tentunya biasa aja, nang ianya adalah hasanah fil akhirah. Nah, karena kan ada awal lagi memulih kita. Hanya awal yang kawa minta izin dulu biasa. Tak awal lagi minta hantar. Ya. Nah, jadi itu namanya adalah mendapatkan sa'adah. Dengan sa'adah yang berkekalan. Artinya kekalan. Jadi kalau orang yang bujuk-bujuk mengkaji ilmu tauhid ini ya, sa'adahnya, arti sa'adah itulah bahasa kita nih, ini adopsi bahasa ini nih. Sa'adah itu keberuntungan, keselamatan. Jadi gimana anak-anak ulah ngaran sa'adah terus biar nur sa'adahnya. Dari sa'adah, kami ada dari sa'adah di sini. Langgar dari sa'adah. Rumah keberuntungan. Cuma jangan sampai rumahnya aja, rumahnya aja beruntung, orang celaka nyam juga. Ya lah, dari sa'adah aja, dari palahan. Rumah kalau beruntung sama aja, palah, bahagia sama aja lah. Kalau di tangannya. Mawaddah warahmah aja. Kalau dia sakinah, mawaddah warahmah. Ngarangnya pas kumpul. Ngarang aja pak, masakinah, mawaddah warahmah. Tahu tuh kelakuannya. Lanjutlah. Dan kelebihannya itu bahwasanya terlebih mulia daripada segala ilmu. Ini tauhidnya sebagai apa nih takbian. Jadi kalau orang bertakun, apa ilmu hakikatnya dah? Ilmu hakikat itu dah ilmu tauhid. Ya lah. Karena yang nanti hakikatnya ilmu tauhid. Mungkin ilmu tauhidnya luput, salah, nah bahaya tuh dia. Jadi kelebihannya itu bahwa terlebih mulia daripada segala ilmu. Makanya ada kan awaluddin makrifatullah. Awal-awal agama itu mengenal Allah. Jadi makrifat dalam ilmu tauhid ini lain dalam masalah makrifat dalam ilmu tasawuf. Itu beda. Kalau makrifat dalam ilmu tauhid yaitu mengenal Allah dengan mengenal sifat-sifatnya melalui dalil-dalil tertentu, dalil-dalil yang sudah qat'i, nah jelas deh. Itu namanya makrifat dalam ilmu tauhid. Maunya kan kayak misalnya nang sifat nang wajib, nang mustahil, kemudian ta'aluk semuanya, ada nafas naksiyahnya, sabiyahnya, ma'ani, ma'nawiyah, kemudian ta'aluknya, tahu sidin, hafal sidin, kemudian mengetahui jinyangnya. Nah, itu namanya makrifat dalam ilmu tauhid. Nah, ini maksud hakikat ini. Adapun makrifat dalam ilmu tasawuf itu lain lagi bicaranya. Itu kan bicara tentang mukasyafah. Nah, itu
lain. Jadi kan orang nang berbicara tentang masalah malipat ni kada kada seperti itu. Jadi ada ngarannya malipat. Kalau dari ilmu tasawuf lain pula malipatnya. Kalau dari ilmu tasawuf itu malipat adalah dalam muka siapa itu terbukanya hijab kau nah. Dalam ibadah amaliyahnya beribadah banyak kan mengerjakan dari nanti perintah masalah ilmu fikihnya, tauhidnya, tasawufnya diamalkannya. Lalu Allah buahkan hijab masa dirinya itu apa? Masa hina, dhaif, fakir, lemah. Atau Allah berikan rahasia-rahasia Al-Quran, larangan, perintah. Itu namanya ma'rifat dalam ilmu tasawuf. Dalam ilmu tasawuf itu namanya masalah mukasyafah. Jadi kan ilmu tasawuf adalah ma'rifat adalah ilmunya mukasyafah. Arti mukasyafah, mukasyafah terbukanya batiniah orang itu. Bisa misalnya Allah melihat akangnya kayak masalah surga. Atau melihat alam-alam jabar. Itu namanya masalah ilmu ma'rifat dalam ilmu tasawuf lain. Dalam ma'rifat ilmu tauhid lain. Nah, terus dua bedanya. Kada kayak senang awal di ma'rifatullah itu ada bahagiannya tak masing-masing. Lanjutlah. Nah kemudian jadi kelebihannya itu bahwasanya terlebih mulia daripada segala ilmu. Karena keadaannya bergantung ia dengan zat Allah dan zat segala rasulnya. Apa ya? Jadi tujuannya buai mempelajari ilmu fikih itu tujuannya supaya amal ibadah kita itu diterima oleh Allah sesuai dengan Quran dan hadis Nabi. Masalah sembahyang, rukun sembahyang itu mewajibkan. Masalah puasa, masalah zakat, masalah haji, apapun kewajiban kita itu nama atir, nama atir adalah masalah fikih. Itu namanya adalah mempelajari ilmu fikih supaya amal ibadah kita diterima oleh Allah sesuai. Nah, adapun mempelajari ilmu tauhid tujuannya supaya kita ini jangan kakal dan maafin neraka. Supaya lepas daripada syirik jeli. Itu saatnya. Jadi tauhid tujuannya supaya kita ini jangan sampai menjadi penghuni neraka nah kayak orang kafir. Kenapa? Karena bila kita kada mempelajari ilmu tauhid ini sangat besar jatuhnya kepada syirik jeli. Itu dulu kita pahami. Contoh kalau kita kada mempelajari ilmu tauhid, nah, yang namanya syirik jeli ini bukan sekedar menyembah patung, berhala atau bertuhan dengan lain daripada Allah, Tuhan lain pada kita dan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan gawian kita nang saban hari nang ini, makan dan minum, terutamalah beubat mun sakit nih. Bagi itu pun kalau kita tidak punya pandangan secara tauhid ini jatuh kepada syirik jeli. Contoh kenapa kita makan nih? Kalau di hati kita nang manganyangakan itu adalah nasi semata, bukan Allah Taala namikan yang itu jatuhnya kepada syirik jeli. Itu kalau. Nah, kalau kita berkeyakinan banyu itu nang menghilangkan haus dengan jetnya itu, maka ini jatuh kepada syirik jeli. Ini akibatnya kada bertauhid. Umum lagi ini kias nalian lagi. Seperti air, seperti napa api, seperti napa lagi contohnya nah tadi banyu api nang kita jauh ini. Nah, lalu untuk menyelamatkan kita daripada syirik jeli ini di hati kita belajar tauhid. Oh, berarti napa bahwa banyu napa lagi nasi api lading semua itu kada memberi bekas dengan zatnya atau dengan kuat yang dijadikan oleh Allah Ta'ala, tetapi yang memberi bekas itu hanyalah Allah Ta'ala. Itu asbab kada memberi bekas. Lo kayak apa cuyunya hati kita nih ketika kita lapar? Nah lapar kita napa di secara jahil kita napa muli hai asbab nih berpegang pada sebab napa makan kita minum kita di hati kita namangan yang akan itu bukan nasi tapi Allah Ta'ala nam menjadikan kanyang makan itu hanya sebagai sebab jembatan saja dan itu paling berlepas. Nah itu dia ya. Nang memberikan sembuh itu bukan obat tapi Allah memberikan sembuh. Kalau masuk juga nang menentang penyakit itu kan bukan sebab ya. Menyembuhkan bukan sebab tapi Allah Ta'ala. Nah di sini hati orang di hati orang lain di jahil lain. Jahilnya tetap berusaha tetap berikhtiar batinnya Allah nama tuakan. Nah bisa orang nih jadi kawa ma'atur antaranya masyarakat antaranya jahil syariat jahil dan batin lain. Nah ketika orang kada punya tauhid maka ketika ia dapat sesuatu nang sembuh apa namanya sesuatu di hatinya dasar memang itu namanya bukan nang ini nang murtad ini. Nah ini nang sasaran tauhid nih jangan sampai kita jatuh kepada syirik jeli tadi.
makanya dia hari hari dia dari kita nih ini, dari kita kata paham pada waktu kena bisa pulang, nah jadi saya jadi Firaun jadinya. Itu napa? Ini tujuan sasaran ilmu tauhid sebenarnya jatuh kepada syirik jalin itu. Makanya benar-benar ini efeknya. Inna Allah la yughfiru an yushraka bihi syai'a wa yughfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah kada mengampuni dosa syirik. Jadi ini. Tapi kalau dosa lain diampuni, tapi kalau syirik Allah kada mengampuni. Nah, ini bahayanya pian syirik jalin ini. Nah, adapun orang yang kada belajar tauhid, maka ini dikhawatirkan orang ini kakal dalam neraka. Karena apa? Jatuh kepada syirik jalin. Ini ya, tapi kan hati-hati bang belajar juga, jangan belajar sembarangan. Memang belajar apa? Mau lawan belajar, orang kan ahlinya teh ya pulang. Jawusidat amru ila ghairi ahlihi pantau diri sah. Jadi bila urusan itu dikuasai atau dipegang orang yang kada ahli, pantau diri sah. Tunggu ya Nabi kiamatnya. Apa ini maksudnya? Kada ahli di bidang agama menyampaikan agama rusaknya lebih besar daripada kaidahnya. Nah, itu kada ahlinya. Kita ini hati-hati juga belajar. Tapi mau belajar pada mawon bahaya tuh pian, apalagi kan kita tahu di mana mawon sekolahnya, apa lulusannya, apa namanya, mengajarkan bahaya tuh pian celakanya lebih besar daripada manfaatnya. Secara umum ilmu dunia aja juga. Amun kita sakit apa namanya? Contoh nih kita sakit kepala, tentu datang apa ke mantri kepala. Sabida rusak, nah tukang sabida. Sabida motor rusak, tukang montir lah. Tapi kalau hati kita rusak, nah atau berpenyakit, dia mah kemana? Ya ingka guru agama, ingka ada apa? Ada apa gurunya? Cuma ada hati pang juga. Yang guru tuh macam-macam ini guru kuntau ya juga gurunya juga. Ya lah, macam-macam guru tuh ada anaknya. Lanjut nih. Nah, yang tiga adalah Allahu a'lam bisaw, ingat situ lah kita. Sedikit kita lah tasawuf yang